Hai, assalamualaikum guys. Program terbaru di The Hakim's Aviary menjelajah hutan-hutan Indonesia dan aktivitas binatang-binatang liar, terutama pada burung. Nah, kali ini gue minta Bagus untuk cek keberadaan hutan yang berada di Jawa Barat. Kira-kira ada satwa liar apa saja nih yang berhasil Bagus abadikan lewat kameranya. Cus, ini dia. Lagi ada di pemukiman warga. Tadi mendengar ada suara burung cinenen pisang atau burung perenjak lumut. Saya mau record, mudah-mudahan dapat gambarnya. Tapi tadi saya melihat selintas ada beberapa ekor, ada 3 atau 4 ekor, kemungkinan satu keluarga ya. Saya akan record burungnya, mudah-mudahan dapat ya. Ternyata Bagus menemukan burung cinenen pisang atau perenjak lumut. Wow, jarang-jarang nih bertemu burung ini di alam liar. Burungnya ada di depan sana, ada di pohon apa, pohon singkong. Emang si burung perenjak ini suka banget dengan pohon-pohon yang rendah, kayak pohon singkong, pohon, pokoknya pohon-pohon yang rendah, karena si perenjak lumut ini biasanya bersarang di dedaunan yang rendah. Nah, contohnya misalkan daun seperti ini. Biasanya si burung perenjak ini bersarang dengan mengikat atau melilit si daun ini seperti ini. Nih, biasanya si burung perenjak lumut itu dia akan mengambil materi untuk mengikatnya, biasanya menggunakan sarang laba-laba ya. Dia akan mengikat seperti ini sampai tertutup, lalu si burung perenjak ini akan membangun sarang menggunakan materi-materi, misalnya kapuk ya, kapuk dan materi-materi lainnya, kurang lebih seperti ini. Nah, alhamdulillahnya di sini walaupun banyak lalu-lalang orang, si burung ini tidak takut ya, karena mungkin warga sekitar sini juga ikut menjaga dan melestarikan burung-burung yang ada di pekarangan-pekarangan rumah ini. Alhamdulillah kita ternyata di sebuah desa ini masih peduli ya terhadap burung-burung alami yang menempati daerah sekitar sini. Nah, oke guys, ini perenjak lumut jantan yang dari tadi mondar-mandir di sini terus. Entah mereka sedang menjaga sarang atau sedang mencari lokasi yang pas untuk membuat sarang. Nah, seperti yang teman-teman dengar, barusan ada motor lewat dan ini benar-benar lokasinya berada di samping rumah warga ya.
Kita lanjut lagi pencarian burung liar berikutnya, guys. Nah, gak jauh dari lokasi burung perenjak lumut, ternyata ada burung kipasan juga. Ada salah satu burung yang sangat terdengar nyaring sekali, ini paling dominan di sini. Burung ini adalah burung cipo atau orang sudah bilang burung cipo. Karena burung ini memiliki lantunan suara yang gimana ya? Nyipo gitu ya, cipo. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, burung ini memiliki warna bulu yang berwarna hijau dengan garis putih dan hitam di bagian sayapnya. Burung ini terlihat berada di atas saya ya, jadi agak sulit juga. Ada beberapa bagian saya juga melihat burung ini terlihat backlight karena posisinya tepat berada di atas saya. Namun burung ini tidak terlalu liar juga, mungkin karena sudah terbiasa dengan orang-orang, karena orang-orang di pedesaan ini sangat ramah dan mereka ikut juga menjaga dan melestarikan burung-burung ini supaya bisa berkembang biak dengan baik. Biasanya burung cipo ini berada di pepohonan yang agak lumayan tinggi juga ya. Biasanya berada di daun-daun yang sangat lebat karena di situ terdapat makanan-makanan yang mereka cari yang bersembunyi di balik-balik dedaunan. Dan juga sesekali mereka juga mencari makan di pohon pete, karena di pohon pete itu memiliki ulat-ulat yang sangat disukai oleh burung-burung tersebut.
Guys, kita coba tanya ke warga sekitar yuk tentang flora dan fauna yang berada di pedesaan ini. Nah, saya di sini ditemani oleh Pak Dadang dan Pak siapa? Pak Aep. Nah, sekarang saya akan bertanya-tanya kepada beliau mengenai burung-burung yang ada di sini. Pertama mau nanya dulu ke Pak Aep nih. Pak, gimana sih kondisi burung pada zaman dulu dan sekarang? Kalau dulu masih banyak burung kacar, angis, sekarang udah nggak ada. Oh, ya, jadi dulu tuh ada masih ada burung anis, burung ya. Kacer gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang nih di daerah sini yang terpantau ada burung apa aja? Kurincang, kutilang, terus sogon, kolibri. Nah, yang mengakibatkan burung anis itu nggak ada itu kenapa, Pak? Penyebabnya? Nggak tahu, ada jaring, nggak tahu gimana. Oh, jadi ulah tangan-tangan usil ya, disebabkan oleh perburuan liar yang terus-menerus yang mengakibatkan populasi burung anis merah itu jadi punah di daerah sini. Iya. Di sini selain burung tuh ada hewan apa aja, Pak? Tupai. Terus ada apa lagi? Kemarin dengar suara ini ya, apa? Yang hitam putih itu? Yang suka di sawah? Kruak-kruak. Burung manuka hayaman ya. Kami orang Sunda manuka hayaman. Nah, guys nih, dengar kan? Ini ada suara alami ya, suara burung tengeret. Nah, kemarin tuh saya sempat lewat sini terus lihat-lihat burung, ternyata burung di sini banyak banget, guys. Dari burung pelatuk, burung sogon, burung perenjak. Perenjak tuh ada dua jenis, ada perenjak bawah dan perenjak atas. Itu benar-benar banyak banget. Terus udah gitu di sini tuh ada beberapa materi sarangnya dari pohon randu, ada sarang laba-laba yang dijadikan materi sarang oleh burung-burung di sini. Dan alhamdulillahnya warga di sini tuh tidak mengambil burung itu. Kenapa, Pak, bisa masih bertahan gitu? Sayang sama alam. Nah, guys, itu dia ya kuncinya. Kita kalau misalkan pengen mendengar kicauan berbagai macam jenis burung gitu, itu kita harus benar-benar mencintai alam. Ini pesannya untuk teman-teman di rumah, untuk mencintai alam kita tuh seperti apa? Ya lebih apa ya? Ya lebih mencintai alam ya, sekalipun kita pengen memelihara ya usahakanlah sewajarnya ya. Sewajarnya jangan sampai di apa? Sampai berlebihan gitu. Iya. Sekalipun pengen dapat jenis burung itu, ya ini kita ambil anakannya, biarkan indukannya berkembang di alam. Iya, betul. Karena kalau kita menjaring atau menangkap indukannya kan khawatirkan si indukan itu lagi meloloh anak. Nanti kan kalau indukannya diambil, anakannya mati, otomatis si burung itu lama-lama akan punah. Sayang banget, guys. Oke, guys. Jadi itu dia episode kita kali ini. Kita akan menikmati indahnya kicauan burung-burung yang ada di sekitar sini. Oke, guys, penelusuran burung-burung liar sampai di sini dulu ya. Kita tunggu di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.